yang sebetulnya apa yang Arau cakap memang betul lah. Semua punca ini bermula daripada Langkawi. Agung dah baca dan nasihat Langkawi jangan berhenti, dia berhenti juga. Dia berhenti mesti cari pengganti. Kami tidak paksa Tun berhenti, kami mau Tun lagi. Tapi sudah berhenti, terimalah. Sekejap Tun, saya belum habis tanya lagi. Arau dulu dulu. Kemudian sekarang sudah menyesal. Kerajaan baru ditubuhkan, maka Perdana Menteri hendakkan pasukan dia yang baru. Bukan soal apa salah bersing, tidak bersing. Bekerja. Ini soal dulu Tun nanti juga apa ini SPRM dari outsider Latifah Koyala, Tommy Thomas Rock and Roll lah, macam-macam. Tak juga kita pertikaikan. Kita tak marah pun. Kita bukan marah dengan speaker yang ada, tapi Perdana Menteri nakkan speaker yang sehaluan dengan hala tuju dia, hala tuju kerajaan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Kinabatangan. Sila Arau. Jadi Tuan, pertanyaan daripada Kinabatangan itu boleh dimasuk dalam ucapan saya. Tu ada lagi Tun? I explain pasal saya berhenti. Ada tiga minit setengah lagi. Pasal saya pilih-pilih. Tak payah explain lah Langkawi, tak payah explain lah. Saya pilih-pilih juga dengan siapa yang saya nak kerjasama. Apabila saya diberi pilihan untuk bekerjasama dengan UMNO, dan UMNO pada masa itu bukanlah UMNO yang ditubuh dahulu. UMNO itu sudah di-hijack oleh orang tertentu dan saya tak boleh kerjasama dengan UMNO. Sebab itu saya tak boleh terima. UMNO satu sia, dulu Tun yang bajar kami. Macam mana nak jalankan UMNO? Kami ikut Tun punya ajaran. Bersing pun kata UMNO tak laku. Bagi Tengahirin. Tengah ini, Arau. Tengah ini saya istiharkan tiada benar gangguan lagi. Sebab saya tinggal 2 minit. Ya?